Kamu siapa lu? Kamu siapa? Halo Timo. Gimana Timo? Kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Udah buka puasa lu Timo. Puasa aku di sini sumpah. Ikut. Emang tahun kemarin ikut juga sih. Ya, nasib ya. Nasib anak kos. Oke. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam, Mas. Aku lupa cara mengajar gimana. Aku sukanya ngajar anak SD sekarang. Jadi kalau tingkahku seperti anak kecil ya, mohon dimaklumkan ya. Karena sudah terbiasa dengan menghadapi anak kecil soalnya ya. Nah, oke, okay, kali ini kita akan belajar Ali gitu ya, aljabar linier edan. Semoga nggak edan ya. Ya, harusnya di sini ada Kak Ira gitu, tapi Kak Ira nggak bisa. Kemarin itu aku tembusin buat ayo join, tapi nggak bisa. Terus kemudian apa yang gantiin. Gitu. Malam hari ini kita akan coba membahas latihan-latihannya, tapi nggak semua gitu ya, nggak semua, karena beberapa sudah dibahas oleh Kak Ira juga, linknya udah aku kasih di grup kalkulus juga. Nah, di sana juga ada beberapa yang sudah dibahas gitu, kami juga kolaborasi itu tentunya, jadi sebagian besar Kak Ira, sebagian tak bahas di sini gitu. Nah, sebelumnya kita akan bermain dulu deh, kita akan pemanasan dulu ya biar nggak sepaneng. Oke, silakan disiapkan dulu kuisisnya. Yuk, dibuka kuisisnya. Kuisisnya dibuka. Yang di YouTube boleh ikutan, yuk. Di YouTube kok belum mulai-mulai? Oh, udah deh. Ya, yang di YouTube juga boleh mulai, boleh ikut. Dibuka kuisisnya, sudah dibuka belum? Ini Yori udah join belum ini? Udah. Oh, ada Oppo. Ini kayaknya sales. Sales Oppo. Nah, dia keluar. Padahal bisa di-rename ya. Oke. Silakan disiapkan kuisisnya. Udah siap belum? Apa yang belum siap? Kuisisnya silakan di buka. Kemudian silakan masukkan kode ini. Kita bermain dulu. Main. Yuk join. Wah, belum tak edit lagi. Kayaknya cuma 10 detik waktunya. Nggak apa. Join. Ini gimana cara lihat joinnya? Belum ada yang join nih. Ayo, join. Nol participant. Nama boleh ngasal, nggak apa-apa. Join. Masih nol yang ikutan. Lagi ada mau ikutan apa ini? Oh, satu, dua. Oke. Okay. XZ. Oke. Okay. Untung nggak dua sistem persamaan linier ya. Yo, besok UTS terakhir ya. Yeah. Empat orang bergabung. Oke. Masuk ke kuis saja, kuis sih habis ntar join pakai kode ini aja. Gitu, bisa kok. Masuk ke kuis. Join pak ini. Oke, 6 orang, 7. Hai, ya, hai juga. Enggak kenal. Ya, aku juga enggak kenal, ya. Semangat. Oke, semangat.
Di YouTube 4 orang yang nonton. Oke. 9. Pesertanya ada 15. Mari, mari yang belum, mari. Kok 9 orang nggak enak ini? Oh, 10. Titik-titik. Oh, titik-titik. Sepuluh orang. 4 orang lagi. Tak kurang. Oh ya, aku nggak ikut ya. 13 orang. Oke, 11. Dua belas, satu lagi berarti ya. Yang di YouTube mau ikut ya apa-apa yuk. Ada 3 orang yang nonton ya. Dua belas. Yang belum join siapa? Atau nggak mau join? Ya, kalau waktunya terlalu cepat ya nggak apa-apa ya. Dihituin aja ya. Ngasal aja dulu. Kita coba-coba keberuntungan saja, nggak usah dipikir ya. Aku lupa ngedit tadi. Oke, 12. Mentok ini, nggak ada yang mau ikut lagi. Masih tak tungguin. Oke. Oh, 13. Oke. 19.10 deh. Tak mulai ya. Oh, ini dari YouTube pasti ada ikut nih. 19.10. Berarti lagi. Ya, 30 detik lagi. Kita tunggu ya. Izin ganti device, Mak. Oke, boleh. Ini tadi BTW dia manggil aku Pak apa Kak ya? Mas. Pak. Oh, Mas. Aman ya berarti. Masih teriang-iang sama di sekolah aku. Oke, yuk kita mulai ya. Siap ya. Siap. Oke, 3, 2, mari kita mulai. Tuh, kok nggak pencet, bisa mulai. Oke. Jangan ngasal-ngasal banget lah. Yo, ini masih mentor yang mendominasi nih. Wah, ini yang bawah top salah semua. Waduh. Oke, okay, ada oke. Okay. Menyusul, apakah oke okay menyusul? Ya. Oke okay menyusul ternyata rupanya. Ya. Yeah. Oke okay menyusul. Ini kira-kira kesalahan sih. Mentor ini jawab ngasal. Wah, Yohana jadi ke atas nih. Oke. Oh, oke okay. Okay, di atas. Tuh, mentor kok enggak ada suaranya lagi nih. Apa semakin sulit soalnya? Oh, itu dapat kuning-kuningnya apa itu ya? Double point ya.
Ini Hi, jangan ngasal ya Hi-nya. Ayo Hi, semangat Hi. Masak merah semua Hi. Oke. Okay. Ini besok UTS terakhir, salah. Ya, merahnya. Kok merahnya banyak ya? Wah, ini nggak kenal lumayan nih. Wah, biasa jadi kedua. Oke. Okay. Keren. Persaingan sengit ini. Uyuana pertama. Wah, keren ini. Ini kalau yang udah lihat videonya Kak Aira pasti udah tahu jawabannya. Wah, oke, okay. Ye, besok UTS terakhir sudah selesai. Apakah dibalap? Oh, dibalap ternyata ya. Oke, okay. Di besok UTS terakhir berarti harus ini ya, harus mengikhlaskan kalau ada yang benar lagi. Ini ayo semangat, semangat, masih bisa ini. Nambah lagi. Salah semua. Salah semua gak diisi. Oke, gak kenal. Gak kenal masih berusaha ini. Gak kenal masih berusaha. Lima lagi yang belum selesai. Ayo kita diselesaikan. Gak kenal ini kayaknya, wah mikirnya berat ini. Hitung dulu. Apakah ada yang mungkin menyusul ya? Gak kenal, biasa, yeay, besok tes terakhir. Masih ada kemungkinan ini, yang hi. Masih ada kemungkinan. Argo udah go. Udah. Yori udah, Yor. Udah, Kak. Ini tinggal tiga lagi. Yang belum, ayo semangat. Semangat. Cuma 10 detik, ngasal aja. Tak, tak, tak. Tuh. Nggak usah dipikir, ya. Ali itu kan nggak usah dipikir ya sebenarnya. Wah, lumayan 49% ya yang udah tahu. Enak nih, nggak perlu diajarin lagi, udah tahu kan. Salah semua, yuk semangat salah semua. Dua lagi. Atau ada tiga, satu lagi siapa? Wah, kan salah semua menyusul kan? Semangat, salah semua. Ini dari tadi nggak gerak-gerak. Ijonya, ayo ijonya ditambahin. Oke, tanya yang sudah selesai lah. Jadi kan udah selesai, ya Argo tadi udah selesai. Gimana gue soalnya gue? Enak gak gue? Waktu ya, pokoknya waktu. Nanti gue baca. Harus membaca cepat, berarti. Jasmine. Gimana nih, Jasmine? Soalnya gimana soalnya? Lumayan membuat. Main membuat takut. Tadi baca setengah, udah habis waktunya. Oke. Okay. Ya, gak apa-apa. Oke, okay, dua lagi nih. Selesai. Udah selesai semua. Tinggal nunggu Hi. Yosafat udah selesai nih. Oh, peringkat dua Yosafat. Yo, gimana Yos? Enak kan Yos? Enak kan soalnya? Enak kabarnya. Enak. Enak apa aja? Saya aja cuma baca. Oh, ini kayaknya. Oh, iya ini. Okay. Gua tebak-tebak tapi lumayan loh, udah lebih 50% ya. Kalau iya. Waktunya agak mepet ya. Oh iya, 5 detik, cuma 10 detik. Cuma 10 detik. Pusing Ali, gimana pusing Ali?
Jelas lah, gimana? Namanya sudah mendeskripsikan ya. Sudah mendeskripsikan, oke. Wah, ini ada yang baru masuk, oke dah. Yang baru masuk silahkan diituin lagi. Sudah kita akhiri saja ya. Ya. Kita akhiri. Gak apa-apa lah, biar yang main, yang main lah. Oke, kita akan kembali ke laptop lagi. Oke, kita akan berfokus ke yang belum dibahas dulu gitu. Nanti kalau seandainya sudah ada yang sudah dibahas oleh Kak Ira tapi kalian butuh penjelasan kembali, boleh gitu ya. Tapi kita akan berfokus ke yang belum dibahas dulu supaya menghemat waktu. Gitu. Nah, ada 10 soal. Mau pilih yang mana? Dulu terserah. Nah, ini. Oh, ini menarik. Nah, ini soal-soal tadi kan? Soal-soal yang di kuisis ya. Oke, ya nanti dibagi link. Nah, ini tadi soal-soal kuisisnya. Enak ya. Cuma buktikan, diketahui ini. Enak. Enak lah. Oke, yuk mana dulu yang mau dibahas? Boleh request. Yang susah dulu apa yang mudah dulu? Yang mana? Oke, kita nomor 2 dulu ya. Oke. Yang sudah aku copy soalnya nomor 2. Kalau tulisanku jelek, maaf ya. Soalnya ya jarang menulis di ini soalnya. Kemudian nulisnya di papan tulis kan. Oke, diketahui matriks A matriks seperti ini gitu. Elemennya satunya di diagonal utama sama di sini. Nah, jumlah semua elemen pada matriks A pangkat 2022. Ada yang punya ide enggak? Sampai sini dulu. Ada yang punya ide enggak? Ini sekejap mata udah bisa. Ada yang punya ide? Enggak ada. Oke, idenya adalah pakai kalkulator. Ya, itu adalah ide yang pertama. Ya, pakai kalkulator. Nah, itu adalah ide pertama. Nah, tapi apakah kalian bisa menghitung sebanyak 2022 ya? Itu kayaknya membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, dengan menggunakan kalkulator, kita akan melihat pola. Gitu. Jadi dengan menggunakan kalkulator, kita akan menggunakan pola. Oke, sekarang silakan buka kalkulatornya, cari A kuadrat berapa, A pangkat 3 berapa, A pangkat 4 itu berapa. Oke, yang sudah boleh di-share. Jelas nanti matriksnya adalah 3 kali 3 ya. Boleh pakai Excel, boleh pakai apa aja, silakan dimanfaatkan kalkulatornya. Untuk nyari A pangkat 3 berarti A pangkat 2 dikali A. Untuk nyari A pangkat 4 berarti A pangkat 3 dikali dengan A. Yang A pangkat 2? Berapa yang A pangkat 2? 120 120 010 010 001. Oke. Yang A pangkat 3? Satu tiga nol satu nol nol satu nol 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 satu. Apa ngat-pat? Udah tebak polanya atau belum? Ada yang udah bisa nebak? 3 dibagi 4. Ya, 1. 1 4 0. 4 0. Terus? 0 1 0. 1 0 plus 001. Ya,
gitu ya, polanya sudah ketebak. Jadi nanti kalau kita punya A pangkat 2022 berarti matriksnya adalah satu yang 4 ini tinggal diganti ya, yang 2 3 4 ini tinggal ganti 2022. Ya, 4 ini yang mana ya? Nah, 4 ini kan sesuai dengan pangkatnya. Ini juga 3 sesuai dengan pangkatnya, 2 sesuai dengan pangkat. Maaf ya. Nah, berarti ini 2022 0 0 1 0 0 0 1. Ya, sudah tinggal entry-entry-nya dijumlahkan, jadi berapa? Itu 23, 3 tambah 2022, 2025. Oke. Semudah itu kan? Aljabar linear elemental itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Bukan. Oke, sip, ada nyaut ya. Lumayan. Oke. Gitu ya, idenya gitu. Idenya kalau ada matriks kayak gini, selalu cari pola. Pasti akan ketemu sebuah pola. Gitu. Kalau perpangkatan ada satu pola. Ya, ini sebenarnya soalnya bukan gini sebenarnya ya. Soalnya adalah satunya, oh, di mana ini? Pen aku di mana? Oh, ini. Soal satunya tuh di sini, gitu. Di sini nol. Sebenarnya soal aslinya seperti itu, tapi tak modif jadi seperti itu. Ya, ya kalau nanti ini satu, coba dilihat sendiri. Ya, gimana polanya? Sama atau enggak? Gitu. Begitu sampai sini, dong atau plus? Paham? Dapat idenya? Oke, mantu-mantu. Ini mantu-mantu, dong apa enggak ini? Ya, diasumsikan dapat ya. Yang dari YouTube, kalau boleh, kalau mau tanya, tanya aja. Saya selalu memantau YouTube. Oke, lanjut. Mari kita lanjut. Ya, ini soalnya masih mudah-mudah ya. Yang keempat. Nah, ini mudah ini. Mudah. Ya, ini manual. Terpaksa harus manual. Nanti habis itu ketemu X, Y min Z-nya. Ya, udah. Berarti kita tentuin dulu matriks A kali B-nya. Kali B. Berarti nanti matriksnya bertemu berapa kali berapa? Ini berarti 2 kali 2 ya? Oke. Yo, yang di sini isinya berapa nih? 1 dikali X berarti X. 1 dikali Y berarti plus Y. Min 1 min Z. Oke, di sini berapa nih? 1 kali 3, 3, 2, min 2, habis 3. Berarti 3 ya? Ya enggak? Kalau salah aku koreksi ya. Oke, yang di bawah 0. Ya, 0, min 1 kali Y, min Y, 1 kali Z plus Z. Oke, yang sebelah sini, 0, min 2, 2, berarti 0 ya, 0. Oke, kita cari determinannya. Determinannya adalah determinan dari AB, ya, kayak biasa aja ya. Ini dikali ini, apa ini kali ini dulu, semoga kursorku kelihatan ya. Ini kali ini walah malah hilang, min y, min z, min apa plus tadi ya, min z, t 0 dikali x plus y min z ditambah apa dikurang, lupa, dikurang 3 dikali min y plus z. Diketahui determinan A adalah 3. Kita masukin 3. Ini 0. 0 dikurangi. 0 dikurang. Ini jawabannya aja ya. Berarti plus. Plus 3. Berapa? Min. Plus 3Y ya. Plus 3Y. Min. 3Z. Oke. Sudah ketemu. 3 sama dengan. Kita faktorkan 3-nya, 3Y min Z. Y min Z-nya adalah 1. Ya. Z. Yang dicari adalah Y min Z. Jawabannya 1. Mana pen aku? Hilang.
Oke. Okay. Udah ya. Udah. Soalnya gitu udah. Ada yang tanyain sampai sini? Belum. Oke. Okay. Kita lanjut ke yang ke-8. Nah, ini. Diketahui matriks A-nya gini, jika limit K mendekati tak hingga, di mana dari A pangkat K itu sama dengan B, maka banyak entry dari matriks B yang sama dengan 0 adalah. Oke. Ada yang punya ini nggak? Ini ID-nya hampir sama kayak nomor 2 tadi, yang pertama tadi kita bahas. ID-nya sama kayak gini. Pokoknya kalau ada A pangkatkan banyak, cari polanya, pasti bakal ketemu polanya. Itu ID-nya. Oke, kita cari polanya ya, pelan-pelan saja. Nomor 2 itu nomor 8. Kita akan mencari A pangkat 1 dulu. Ya, pangkat 1 udah ya, angkat pangkat 2. Pangkat 2. Kira-kira berapa? Yuk bantu menghitung. Jangan disederhanain ya. Tapi tetap diiduin dulu. Misalkan ada nanti ada 4 per 4, ya terus aja 4 per 4. Biar nanti ketemu polanya. Gitu ya. Jangan disederhanain dulu. Oke, di elemen pertama. Dapatin apa ini? Ini dikali ini, setengah kali setengah 4. Gimana sih kali kok lupa aku? Ini kali ini ya. Gimana kalian aku? 4, Kak. Ya, 1/4 ya, Nan. Ini n kali 0 ya. Ya. Terus yang ini pasti ada n-nya nih. Ini setengah kali n berarti n per 2 ditambah n per 2. Ya enggak? 2n per 2. Ya, Kak. N per 2. Jangan disederhanain dulu ya. Intinya itu, jangan disederhanain dulu. Kemudian bawah ini? 0. Yang ini? 0, Kak. Hah? Berapa? 4. Sekitar 4, Kak. Oke. A pangkat 2 sudah. A pangkat 3? Berarti A pangkat 3 itu berapa? A kuadrat kali A. Tuh. Ini dikali ini. 1 per 8, Kak. Per 8. Yang sebelah sini. Agak pusing ya ada N-nya ya. N-nya itu menghanyutkan. Tiga N per 4, Kak. Oke, okay. Ya. Aku percaya aja ya. Percaya. Ini pasti 0. Soalnya di sini ada 0. Ya, pasti 0. Dari sini? C per 8. Oke. A pangkat 4. Nah, itu. Hanya itu. Aduh, kenapa aku fix? Tuh, biar enak. Ini dikali ini. Berapa? 1 per? 1 per 16. 16. Ya, terus yang sampingnya?
N per 8 kali 4N per 8. 4N per 8. 8. Aku percaya saja ya. Oke, yang sini pasti 0. Soalnya ini ketemu sana. 0. Ya. Yang sini? 1 per 16. Oke, udah ketemu polanya belum? Yang kumpulannya belum? Kalau belum, satu lagi. A pangkat 5. Apa itu? Sini. Enam belas kali 2. Berapa itu 32? Iya enggak? 1 per 32. 1 per? 32. Yang ini apanya? Nah, ini aku nggak ngitung. Aku percaya saja kalian ya. Tebak boleh nggak, Kak? Hah? Tebak boleh nggak? Tebak boleh. 5N per 16 mungkin. 5N per 16. Berarti udah ketemu pola. Hah? Kalau 4. Ini 0. Ini? Nah, sini? Ya, sama ya. Tebak. 32. Oke, Yor, kayaknya udah ketemu polanya nih. Gimana Yor, polanya Yor? Yang atas plus 1, yang bawah kali 2. Yang atas plus 1, yang bawah kali 2. 2. Iya, Kak. Oke, deh. Jadi kalau kita punya ini gimana? Apa nggak ten? Oke, kita sederhanain lagi. Lihat. Ini bisa jalanin nggak? 1 per berapa? 2 pangkat 2 bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Ini berarti 2N per 2. Ya nggak sih? Ya, coba dulu gitu aja. Berarti 1 per 2 pangkat 2. Aduh, jelek amat sih terusan tuh. 1 per 2 pangkat 2. Ini 0. Ini berapa? 1 per 2 pangkat 3. Yang ini? 3N pasti. Per. Nah. Gimana tuh? Biar ada N-nya. Biar ada N-nya. Biar ada ininya. Ada unsur 3-3-nya. Kan ini A pangkat 3. Bisa nggak sih? Enggak ya. Ini harusnya 2 pangkat 2 ya. Kalau ini. Oke. Nggak apa-apa. Coba dulu. 0. Yang ini berarti berapa? 1 per 2 pangkat 4. 4. 3N harusnya. 4N ya? 4N per 2 pangkat. 2 pangkat 3 ya. Harusnya gitu ya. Benar nggak? Benar ya? Oke. Aman. 1 per 2 pangkat 4. Ini 0. Ini juga berarti. Ini 1 per 2 pangkat 5. Ini pasti 5N per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4, 16. Oke, benar berarti ya. 1 per 2 pangkat 5. Nah, oke. Kita udah nemu pola nih. Berarti kalau kita punya A pangkat N, berarti nanti entry-entry-nya adalah? 1 per 2 pangkat N. Yang ini? Oh, jangan pangkat N ya. Ada N soalnya. Pangkat K ada. Oh ya, ini K. Berarti ini pangkat K. 1 per 2 pangkat K. Berarti di sini adalah, ini pangkat 1 ya. Aduh. KN. Bentar, hilang. KN per 2 pangkat. 2 pangkat K dikurang 1. Kurang 1. Terus ini 0. 0. Berkah. Oh iya, 2 pangkat K. Oke. Nah, kita sudah punya itu. Nah, kita tinggal limitin. Limit K menuju tak hingga. Wah, ada kalkulusnya juga ya.
pangkat K. Nah, kalau ketemu limit, berarti kalau ruas kiri dilimitkan, berarti ruas kanan juga dilimitkan ya. Limit K menuju tangga dari, semoga tulisan ku baca. Oke, kalau nggak kebaca nanti aku udah ada itu kok, ada kunci jawabannya. Udah tak buatin. Oh. Tenang saja. 2 K min 1, min 1 per 2 pangkat K. Oke. Nah, ini K-nya kan yang menuju tak hingga, toh. Ya, K-nya menuju tak hingga. Berarti KK di sini, ini akan menuju tak hingga. Gitu. Nah, tentunya, ini 0 ya. Hasilnya 1 per 2 pangkat K dengan K-nya menuju tak hingga. Berarti nanti hasilnya akan berapa? Mendekati berapa? Ayo, limit ini, pelajaran limit. Masih ingat ya? Sama aja tuh limit 1 per 2 pangkat K dengan K-nya mendekati tak hingga. Berarti nilainya berapa? Akan mendekati apa? Kalif ini. Yo, ada Yori. Kalif gimana, Yor? Gimana ya, Kak? Ya? Mendekati 0, Kak? Ya, 0 ya. 0. Nah, sini juga 0. Ada 0,3 sekarang. Nah, tinggal yang ini sekarang. Yang pojok kanan atas, gimana tuh? Kalkulator dah, nggak apa-apa. Kalkulator aja langsung jebret, tembak. Ada doi kok. Potomet, potomet, potomet. Pasti bisa. Ada yang buka potomet ya? Siapa buka? Aku juga mastiin soalnya. Limit, mana limitku? Limit x menuju tak hingga. Tak hingganya mana? Tak hingga dari n-nya itu bisa diganti variabel lain boleh, atau angka gitu juga boleh. Kan n-nya tetap toh. Mau di angka banyakin juga boleh. X kali Y gitu ya. Astaga, salah. 2 pangkat X min 1. Oke, hasilnya 0. Kok di potometku hasilnya 0? Nggak tahu di potomet kalian. Hasilnya berapa? Siapa tahu berbeda ya. Nih, 0. Mana? Kelihatan nggak tuh? 0 ya. 0. Nah, 0. Power on. Bluetooth mode. Berarti ada berapa nih? Ada berapa entry 0? Connected. Jawabannya adalah yang bari. Selesai. Sudah mulai panas ya. Mulai lama-lama sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Oke. Okay. Oh ya, sampai sini ada yang tanyain dulu enggak? Kapan selesai? Paham intinya? Kemarin sama teman-teman baca. Ya pokoknya kalau ketemu dengan matriks yang dipangkatkan banyak, itu cari polanya, pasti nanti ketemu. Itu ide besarnya. Oke, itu 08. Semoga maksud ya. Kalau nggak maksud ya, masalah. Oke, nomor 9. Kita coba nomor 9. Yang harus dulu aja. Nomor 9 ya. Nah, ini gue. Piyim nih. Ya, eksekusi aja ya, eksekusi aja dulu. Eksekusi aja jika dikali S-nya itu maka oke. Langsung aja ya, hasil perkaliannya ya. Hasil perkalian ini berapa? Berarti nanti menghasilin matriks 2x2. 2x2. Berapa? Lupa saya. 2x1. Ya. Berapa ini? Entry yang atas. A kali X. AX. B kali. D plus ya. Plus. BX plus BY. Oke. Yang atas aman. Yang bawah. BX. Kali
Itali tambah 2ax plus 2y. Ini abaikan dulu, nanti kita akan perlu coba. Ini sama dengan A. Oke, kesamaan dua buah matriks. Kita mau kesamaan dua buah matriks, berarti yang punya variabel x aku kumpulin, jadi A plus B dikali x. Kan kita tujuannya mencari Y ya, berarti variabel x dan Y-nya yang diperhatiin, yang menjadi variabel. Ditambah BY. Itu sama dengan A. Yang punya X aku kumpulin, berarti 2A plus B. Itu kali X plus 2AY. Sama dengan B. Kita akan mencari Y. Biar cepat pakai apa? Pakai kalkulator. Ya, tapi sayangnya kita nggak bisa pakai kalkulator di sini ya. Ada abi-abi. Pakai Kramer? Udah bisa Kramer? Udah bisa Kramer? Y sama dengan. Kalau Kramer tuh, kalau misalkan ya, cara ingatnya, cara ingat mudahnya, cara mudahnya, cara aku gitu ya. Kalau kita cari Y, itu cari determinan yang ininya dihapus, yang Y-nya dihapus. Gitu. Kalau kita cari Y, berarti yang atas itu ada determinan yang Y-nya dihapus. Berarti yang Y-nya dihapus. Nanti kalau cari X, berarti nanti yang X-nya dihapus, yang dihilangin. Jadi nanti kita mencari yang ini, yang sebelah kanan. Itu untuk yang atas. Untuk yang per-nya, per bawahnya, ya ini, matriks yang hijau ini. Gitu. Determinan dari matriks ini. Gitu. Itu sih kalau aku sering menyebutnya. Oke, berarti Y-nya dihapus. Berarti ini kali ini, ya. A plus B kali B berarti berapa? Iya kok, C. Aku takut menyesatkan kalian. Ya, aku takut menyesatkan kalian. Oh iya, betul. Berarti A plus B kali B berarti A B plus B kuadrat dikurungin biar nggak hilang. Min, ini kalian yang 2A plus B kali A. Berarti 2A kuadrat plus AB. Per apa ini? Ya, yang ini ya. Berarti ini adalah 2A kuadrat plus 2AB dikurangi 2A. B plus B kuadrat. Apa yang salah? Kalau yang salah, ngomong ya. Biasanya tidak teliti. Oke, jadi gimana ini nih? Kalau aku jadi lupa, diapain? Ada yang bisa dicoret nggak? Kok nggak ada yang bisa dicoret? Oh, ada. Si, ada. Ini bisa dicoret ya. Hilang. Yang bawah, ini. Ya, oke. Berarti tinggal B kuadrat min 2A kuadrat per 2A kuadrat min B kuadrat. Oke, lihat. B kuadrat tidak sama dengan 2A kuadrat. B kuadrat tidak sama dengan 2A kuadrat. Nah, artinya ini tidak akan menjadi nol ya. Jadi masih terdefinisi ya. Masih bisa ya. Karena kalau nggak sama kan dikurangin masih akan menghasilkan. Kalau nggak min ya plus. Nggak mungkin jadi nol. Kalau sama baru dia jadi nol. Nah, ini masalahnya kita diminta nggak ada jawabannya. Ada bisa manipulasi? Gimana dimanipulasi yuk? Yang jago manipulasi. Gimana? Yang atas kita faktorkan negatifnya ya. Negatif satunya kita faktorkan, jadi negatif satu dikali jadinya 2A kuadrat plus A min.
min b kuadrat. Oke, sampai sini aman idenya? Aman, Kak. Bukan dikalikan ya, tapi difaktorkan. Kalau dikalikan nanti hasilnya beda. Jadi 2a kuadrat min b kuadrat. Oke, selesai, tinggal coret. Hasilnya adalah negatif 1. Ada? Oh, ada. Oke. Ada yang tanyain untuk nomor 9? Kalau ada kayak gini, eksekusi aja dulu. Eksekusi aja dulu. Kak, aku mau nanya, boleh? Boleh. Ke bawah. Begini. Itu yang 2A kuadrat ditambah 2AB itu dari mana? Kramer. Ya, mana ya? Ini. Saya tak hapus sih. Kalau kita ini, apa? Kalau kita mencari Y-nya, ya. Kalau kita mencari Y, itu yang kan Kramer kan kalau Y itu sama dengan berarti det, di sini ada determinan per determinan juga toh. Nah, determinan yang atas itu diambil dari menghilangkan Y-nya. Menghilangkan Y-nya yang ini, yang Y ini dia yang mempunyai variabel Y itu dihilangkan. Kemudian kita fokus dengan yang ini. Ini sama ini, ini sama ini. Jadi nanti ada matriksnya adalah matriks. Matriks yang atas ya, matriks A plus B sama A. Ini yang 2A plus B sama B. Nah, kita cari determinannya. Ini buat yang atas. Nah, kan yang atas kan ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Gitu. Gitu? Paham, paham. Kalau yang bawahnya, Kak? Nah, kalau yang bawahnya itu didapat dari ini. Aduh, 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 hilang semua. Ya Allah. Ini tadi berapa? 2A. Ya, 2A. 2A nggak sih? 2A ini X. Oke. Nah, yang bawah ini, determinan yang bawah ini, didapat ininya yang dihilangin sekarang. Ini yang dihilangin. Ya, matriks yang bawah selalu ininya yang dihilangin. Jadi kita fokus yang ini. Gitu. Gitu juga kalau ini, kalau kita mencari X ya. Kalau kita mencari X berarti variabel X-nya yang dihilangin untuk jadi yang determinan atas. Jadi nanti kita fokus yang punya variabel Y sama konstantanya. Gitu. Itu cara mengingat yang aku gunakan selama ini. Gitu. Menjawab atau tambah bingung? Udah, Kak, udah menjawab. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ingin tanyain? Apa yang saya ingat? Aman ya? Oke. Aku lihat Yori gini-gini. Artinya aman. Oke. Kita ke nomor 12. Semoga kita bisa gercep ya. Nanti kalau nggak dapat. Nah, ini. Ini enak sih idenya. Ada punya ini nggak? Ini enak. Kita sudah mencari determinan dari M. M ini. Kalau determinan ya, kalau determinan artinya M ini pasti matriks persegi. Pasti itu. Ya, determinan soalnya bisanya diterapin di matriks persegi. Akibatnya M ini pasti persegi. Pasti persegi. Nah, kita lihat M dikali matriks 2 kali 2 hasilnya juga matriks 2 kali 2. Nah, artinya mau enggak mau si M ini haruslah matriks 2 kali 2. Ya, karena dia M-nya ini matriks 2 kali 2, sehingga dia memenuhi sifat-sifat yang, masih ingat nggak sifat determinan? Kalau kita punya determinan, determinan A, B, ini akan sama dengan determinan A. A dikali determinan B. B. Ya. Gitu. Ya udah. Tinggal ini dideterminankan semua, selesai. Jadi determinan M, tak terus gitu ya, biar enak. Dikali dengan determinan A kali B, A kali B, A, B, C, D. C, D sama dengan determinan dari A, B, A min C, B min D. Udah, cari determinannya. Apa ini? Ah, salah. A, B.
AD min BC sama dengan apa ini? AB min AD min AB min AB min BC. Oke, kita cari determinan M-nya. Difaktorkan. Ada bisa coret? AD BC. Atau nggak ada yang bisa coret? Oke, kita coba dulu ya. Coba terus dulu deh. AD, siapa tahu bisa dicoret. AB BC. AB sama AB-nya bisa dicoret? Hah? AB sama AB. Abi sama Abi. Oh ya. Oke. Terima kasih Argo. Abi sama Abi bisa dicoret. Berarti yang atas lah, coret sini aja lah biar enak. Waduh, kok malah kecoret itunya. Coret yang ini ya. Terus yang ini jadinya apa tuh? Yang atas tinggal min AD plus BC. Min AD plus BC. Yang bawah AD min BC. Berarti determinan M berapa? Kayak tadi ID-nya dikeluarkan negatif 1-nya. Berarti negatif 1 ya. Ada enggak? Ada. Oke. Okay. Ada yang tanya ino 12? Wah, cepat sekali ya. Mudah kan? Hal itu mudah dan menyenangkan, bukan? Timo enggak jawab lagi nih. Mo, Timo masih di sini enggak, Timo? Nah, bukan. Nah, ini agak lumayan ya. Semakin ke bawah semakin lumayan nih, Mo. Ya. Jadi kita perlu analisis dulu tadi dan nah, determinan M itu berarti M-nya pasti masih persegi. Matriks persegi dikalikan matriks 2x2 hasilnya matriks 2x2. Mau enggak mau M-nya ini adalah 2x2 sehingga memenuhi yang ini. Memenuhi ini. Kalau ini artinya ya udah tinggal diikutin aja. Selesai. Gitu. Ada yang tanyakan? Aman untuk soal ini? Aman ya? Aman. Oke, mari kita bahas lagi yang belum kebahas. Nomor 13. Oke. Oke, masih bisa lah. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Saya sukanya seperti ini. Ini aku ngambil dari UTBK ya. Kalau kayak gini-gini mesti soal UTBK. Ini bisa gitu. Oke. Nah, nilai A 2022 dikali 2021 A pangkat 2022 ditambah 2 kali I pangkat 2022. I-nya tuh elemen identitas ya. Elemen identitas pada matriks 3x3. Gimana caranya tadi? Cari pola. Ya, kita cari pola dulu. Kalkulator keluarin. Nggak mau saya ngitung manual kayak gini. A pangkat 2. Ayo, berapa? Pasti 3x3. Ayo, kalkulator, kalkulator. Jadi besok siap kalkulator ya. Itu pasti, itu wajib. Itu udah wajib. Apalagi kalau soalnya Pak Dima ya. Boleh kan kalian pakai kalkulator sama Pak Dewa? Boleh, boleh. Aman. Yuk, A pangkat 2 berapa? Ada yang nemu? A pangkat 2. A pangkat 2. Min 1, min 3. Ini A pangkat 2. A pangkat 3. Kita cari bola.
A pangkat 3 berarti dihasilkan dari A pangkat 2 dikali A. Gitu. Berapa? Jawabannya mesti unik. Karena sudah ada satu baris elemen 0, pasti unik jawabannya. Dan baris kedua, baris ketiga itu adalah kelipatannya rupanya ya. Nah, pasti hasilnya unik. Pasti hasilnya unik. Aku jamin pasti hasilnya unik. Unik. Kok kita analisis ya. Ini udah 0. Ini dan ini adalah kelipatannya. Pasti hasilnya unik. Berapa? Udah ketemu? Aku nemunya semua entry-nya 0. Ya, betul. Semua entry-nya 0. Apa pangkat 4? Pasti 0 dong. Ya, pasti 0 ya. Soalnya matriks 0 dikalikan matriks apapun, ya pasti hasilnya mesti 0. Ya udah. Berarti untuk A pangkat 2020 hasilnya adalah matriks 0. Matriks 0. Sudah, kita tinggal selesaikan saja yang ini. Saja. Ini adalah matriks 0. Ya, matriks 0 ditambah, nah, 2021 dikali matriks 0 ditambah I pangkat 2022. Identitas dipangkatin. Hasilnya ya, identitas. Ya. Identitas dipangkatin berapapun itu pasti identitas. Ya udah. Matriks 0 ditambah ini kan pasti 0 ya. Sesuatu skalar dikalikan matriks, hasilnya matriks 0 juga. Ya tinggal bisa adalah 2i. Ada enggak? Ada. Selesai. Mudah ya? Ya, lumayan mudah lah. Masih mudah. Ini aku ambil TBK. TBK tahun 2017. Tak ganti angkanya aja. Oke, aman pasti ini. Pokoknya kalau ketemu kayak gini, selalu cari polanya. Selalu cari polanya. Kalau nggak ketemu ya udah. Wassalam. Ya? 14. Wah, ini soal yang paling mudah. Soal yang mudah terakhir. Yang bawah sudah mulai panas ya. Oke. Soal mudah terakhir nih. Matriks A adalah ABCD. Memiliki inverse. Berarti invertible ya. Tak singular. Dan A inverse itu sama dengan A transpose-nya. Maka nilai ini. Oh ini apa ini? Oh ya. Entry-entrynya ya. Oke. Mau nggak mau kita harus cari berapa si A, si B. Oh ya, A inverse-nya berapa jadinya? Bentar, aku lupa caranya. Oh ya, ini idenya dapat. Kalau kita cari A inverse, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Gimana caranya? Agak sulit. Nanti ketemu 1 per det dikali A join-nya. Itu akan mempersulit kita. Ya. Sebaiknya kita menggunakan sifat inverse. Karena si A ini adalah invertible atau memiliki inverse. Yang jelas, kalau dia memiliki inverse, berarti kalau A dikalikan A inverse, itu sama dengan identitas. Kita punya ini. Ya, kita punya itu. Kita punya bahwa A inverse sama dengan A transpose. Ya, A transpose. Nah, mana? Kita kalikan kedua ruas dengan A dari sebelah kiri. Ya, ingat dari sebelah kiri. Sehingga ini kali A, ini kali A. Ini identitas. Yang ini tetap A kali A itu transpose ya. Sudah matriks identitas dari ini kan 2 kali 2 tambah 2 kali dikali 2 kali 2 pasti identitasnya adalah identitas 2 kali 2. Semudah itu ya. Idenya. Berarti kita punya ABC, BCD dikali dengan A transpose-nya. Berapa? ABCD. Gitu ya.
sama dengan elemen identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Oke, kita kalikan berapa ini? Kurang gede. A kuadrat min, plus B kuadrat. Nah, sebelah sini, AC. AC kali ditambah BD. BD. Yang ini? AC. AC tambah BD. BD. Ini C kuadrat plus D kuadrat. Sama dengan matriks identitas. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ya, kesamaan dua buah matriks didapatkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. AC plus BD sama dengan 0. Ini sama ya, yang bawah ya. Bawah kiri sama ya. T tinggal satu lagi. C, C. Bisa nulis, bisa tipu ya saya. C plus D kuadrat sama dengan 1. Oke, kita punya itu. Yang ditanya adalah ini. Kita analisis saja. Aduh, kenapa di X? Oke, yang ditanya ini ya sudah selesai ya. A plus B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat itu 1, ditambah 2022 dikali AC min BD. Atau enggak ada AC min BD. Ada yang salah? Saya cari contekan. AC min BD. AC min BD. Sepertinya saya salah ngetik soal. Tunggu, saya cari soalnya dulu. Soal aslinya. Oke, ya, salah soal. Betul, saya salah soal. Harusnya ini plus. Ah, hilang. Ya, ini harusnya plus ya, yang ini. Harusnya plus. Oke, ya, jadi kita dapetin harusnya plus dikali 0 tambah 1. Sama dengan 2. Harusnya ada jawabannya. Ya, ada. Oke, gitu. Salah soal ya di situ ya. Saya ngantuk buat soalnya. Oke, ada yang tanyain? Aman ya. Kalau seandainya kayak tadi kebuntu-buntu kayak tadi ya, kita cari inverse. Ah, inverse-nya berapa dari ini gitu. Cari aja ininya, apa? Menggunakan sifat-sifat inverse. Gitu. Itu sih tips dari saya. Oke. Kita istirahat bentar ya. Kita istirahat, sepertinya sudah mulai lelah. Kita refreshing, boleh makan dulu. Ya, sekitar 10 menit lah kita dengarkan alunan melodi. Yor, cari lagu ya. Buat diputar, Yor. Rekomendasi lagu gue jelek-jelek ya. Ada Nuris nggak di sini? Oh iya, Nuris. Nuris, udah datang belum, Nur? Wah, belum dia. Udah. Ya, astaga. Cari lagu, Nur. Biar nggak gabut kita. Boleh. Boleh di sini, boleh meninggalkan Zoom. Yang penting 10 menit kita akan kembali lagi ya. Nur, cari Nur. Cari musiknya Nur. Sabar, buka Spotify-nya loading. Ini share lagunya gimana? Kan ada share screen lah. Disable. Oh iya deh. Kita stop. Oke, dah. Oke. Aku izin. Bentar. Lagu apa ya? Nggak tahu lagi. Nah, inilah. Top chart aja ya.
Eh, kenapa aku nggak share screen ya? Aduh, lupa lagi cara nge-share-nya sih gimana. Aneh banget. Screen, terus oh iya, oh iya. Iya, 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 ya, ketemu. Anjir, malu banget. Seperti... Oke, okay. Halo halo, sudah bergabungkah kalian? Mari yang sudah bergabung kita on cam kembali. Oh, belum pada gabung ini. Halo, oh, Odil, pusing Ale. Oke. Okay. Jasmine sama tadi siapa yang on cam ya? Ayo temani on cam kembali. Oke, gimana? Energinya sudah kembali? Oh, ada Nuris. Halo Nuris. Sudah buka kan Nuris? Sudah dari tadi. Iya. Jadi aman aku tadi gitu loh, aku tadi minum soalnya kan, izin minum. Aman ya. Aman. Oke, mari kita lanjut kembali. Ya, ini soal disclaimer dulu, soalnya bakal agak memusingkan gitu ya. Jadi, oke, sebisa mungkin aku bakal pelan-pelan, sebisa mungkin. Tapi sayangnya kayaknya nggak bisa. Ya, oke. Yang nomor 16, sebuah matriks A dikatakan akar kuadrat dari B jika A kali A itu sama dengan B. Ya, ini kayak kalkulus sama ya. Ini sama kayak kalkulus. Akar kuadrat ya sama kayak kalkulus ya. Kalau ini sama aja x kuadrat sama dengan b. Jadi sama dengan b, b kecil ya. Y lah biar kayak kalkulus sedikit. X kuadrat sama dengan y. Nah, jadi si x ini bakal dikatain akar kuadrat. Nah, sekarang yang adalah kita suruh menentukan nih akar kuadrat dari b. Gitu. Ada yang tahu caranya? Ya, tahu caranya. Kalau caranya pasti manual. Ada yang tahu idenya deh, idenya dulu, idenya. Idenya. Dori udah gini-gini dulu, Dir. Ada yang tahu idenya? Ya, kita misalkan aja ya. Yang A ya, kita jawab A dulu. Misal, A ini akar kuadratnya ya. A adalah akar kuadrat. A, akar kuadrat. Dari B. Nah, artinya A nanti A dikali A itu bakal jadi B. Nah, kita tahu B di sini adalah matriks 2 kali 2. Bisa nebak nggak A-nya matriks berapa kali berapa? A-nya pasti 2 kali 2. Ya, betul. 2 kali 2. Pasti itu. Nah, terus si A dikatain akar kuadrat dari B itu jika dan hanya ya, jika jika A dikali A itu sama dengan B. Ya udah kita kalikan saja AB CD kali dengan AB CD itu sama dengan 2 2 2. Oke, kita kalikan. Berarti A kuadrat plus BC. Ya, BC. Nah, sini. AB. AB. Tambah BD. Kalian bisa sih, malin lagi aku nggak bisa loh, seriusan. Terus yang bawah A kuadrat plus A kuadrat B C AC AC sama C D
C. Coba ingat sih. Ya, C, D. Aku terus BC. BC. BC tambah D kuadrat. Oke, aku percaya sama kalian ya. Karena saya lemah dalam perkalian matriks. Saya tidak bisa kalau tidak pakai kalkulator. Saya mengakui. Berarti harusnya pinter kalian ya daripada saya ya. Oke, kesamaan dua buah matriks. Dapatin bahwa apa ini? A kuadrat plus B. C sama dengan 2. Terus. Terus AB plus BD sama dengan 2. AC plus CD sama dengan 2. BC plus D kuadrat sama dengan 2. Oke. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Kita lihat, tidak ada apa-apa rupanya. Ada yang punya, ada yang lihat sesuatu enggak? Bagaimana kita bisa menyederhanakan sistem persamaan ini? Ada yang melihat sesuatu? Kita namainnya biar enak ya. Bisa difaktorkan enggak sih? Apa yang difaktorkan? Oh enggak, yang bawah. Enggak, kirain matriksnya. Ada yang punya sesuatu enggak? Oke, aku nemu. Ini sama-sama ini. Ya enggak? Berarti kita bisa substitusi BC-nya ya. Betul? Betul. Oke, berarti ini A kuadrat. Oke, dari sini kita dapatin apa ini? BC sama dengan 2 min D kuadrat. Oke. Dapatin A kuadrat plus BC-nya adalah 2 min D kuadrat. Dikurung, jangan sampai lupa, nanti hilang. Sama dengan 2. Berarti dapetin apa? A kuadrat min D kuadrat sama dengan 0. Itu. Berarti nilai A-nya berapa? Maka dapatkan A-nya. Yuk kalkulus. Nah, ada kalkulusnya lagi. Faktorin. Ayo. Berapa faktornya? Itu boh yang G itu boh. A plus D dikali A min D itu boh. Ya. A plus D. A min D. Sama dengan 0. Berarti A-nya adalah plus minus D. Ya kan? Dari sini kita dapat min D, dari sini kita dapat A sama dengan D. Ya, jadi A-nya adalah A min D. Oke, kita cari lagi. Kita baru dapat A-nya. Oke, oke. Dari 2 sama 3. Itu C-nya bisa difaktorin, D-nya bisa difaktorin. Oke ya, kita berangkat dari sana ya. Oh, ini ada ini. Ini sama, bisa disama dengan ini berarti ya. Hasil penjumlahan ini sama hasil penjumlahan ini sama. Itu bisa dijumlahin. Oke. Oke, kita ke sana sebelum aku lupa. Langsung faktorin aja ya C-nya. A plus D sama dengan apa tadi? Faktorin B. B apa ini? A plus D. Kayaknya aku lupa. Oh iya, A plus D. Sama dengan 2. Apa yang dapat kita simpulkan? Kita punya ini. Tapi kita punya ini. Apa yang dapat kita simpulkan? A tidak sama dengan min D. Betul. Kenapa kok gitu? Soalnya nanti kan min D tambah D kan 0. Tidak ada bilangan 0 yang dikalikan. Ya, tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 2 gitu. Ya. Akibatnya A tidak sama dengan min D. Berarti yang memungkinkan adalah A sama dengan D. Gitu.
ya, sehingga A nya itu sama dengan D. Oke. Kalau A sama dengan D, coba kita lihat ini ya. A sama dengan D. Atau lihat ini aja. Ada yang menjadi nggak? A sama dengan D. 2A plus C, 2AC. Nanti nggak nemu. Kita tujuannya tuh nyari ininya loh, apa? Nyari ABC-nya kan. Kita kan mau cari matrik A-nya. Tujuannya kita adalah cari ABC-nya, ABCD-nya itu berapa. Gitu. AC. Oke. Berarti AC di sini sama dengan CD di sini ya? Sama dengan 1. Iya enggak? Ya, dari 2 gimana sih ya? Dari persamaan kedua diperoleh AC itu sama dengan AD. Ah, salah. AC sama dengan CD. Ya. AC sama dengan CD sama dengan 1. D sama dengan CD sama dengan 1. Nah, dapat nggak nanti? Dapat nggak? Ini juga sama ya. AB sama BD. AB sama BD sama dengan 1. Oke. Sudah dapat. Kita pertanyaan ini. Sama ya. Ini persis juga sama toh? Akibatnya AB sama dengan AB, AB sama dengan AC kan? Karena sama dengan 1. Sehingga AB sama dengan AC sama dengan 1. Kalau kita mencari A-nya, ya kalau kita cari B-nya, sama dengan C sama dengan 1 per A. Dapat nggak dari mana? Semua ruas ketiga ruas ini kita bagi dengan A. Ya, karena A-nya bisa 0 nggak ya? Oke, anggap saja A-nya tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Oke. Terus dapat apa? B sama CC. Belum dapat. Substitusi sini bisa ya? Substitusi 1. Persamaan 1 apa tadi? Bisa diingat. A kuadrat BC. Persamaan 1 dapat A kuadrat plus BC sama dengan 2. BC. BC. Oh ya, B sama dengan C. Berarti bisa kita tulis ini ya. Kan B-nya 1 per A. C-nya juga 1 per A. Berarti B kali C 1 per A kuadrat. Sama dengan 2. Nah udah, kita bakal ketemu A-nya ini berapa. Potomet aja lah. Kelamaan. Berapa? Yuk, potomet. Ini harus dimisalin ini. Kalau gak dimisalin, gak bisa. Nanti bakal ketemu potomet. Bakal dibisalin dulu ini nanti. Pasti aku yakin bakal dibisalin. Biar gak kelamaan kita. Gak kelamaan mikir. X kuadrat plus 1 per X kuadrat sama dengan 2. Oke, aku dapat X-nya sama dengan 1. Ya, percaya ya. X sama dengan 1, X-nya sama dengan minus 1. Berarti kita dapatkan A-nya itu adalah plus minus 1. Plus minus 1. Oke. Ya sudah. Yang belum dapat apa? D.
Ya, sama ya. A sama dengan D udah, B udah dapat, C udah dapat. Nah, ya udah. Jika A sama dengan 1, maka D-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Tahu dari mana B sama dengan 1? Substitusi aja ya. Substitusi ke sini nih. Nih, ke sini. Ya, A-nya tidak sama dengan O. Betul. Berarti ini nggak perlu ada ini, nggak apa-apa. Kok adanya? Ya. Oke. Berarti matriks yang pertama kita dapatkan adalah entry-nya satu semua. Oke. Jika ada dua ya A-nya, jangan hanya satu. A plus minus. Jika min satu, maka D-nya sama dengan min satu. Karena A sama dengan D, B-nya sama dengan satu per min satu, min satu. C-nya juga min satu. Selesai. Kita dapatkan matriks keduanya adalah min satu, min satu, min satu, min satu. Oke, ya. Ini jawabannya. Cukup rumit ya. Semoga ini tidak dikeluarkan Pak Dewa. Pak Dewa, tolong jangan dikeluarkan. Oke, ya. Yang kedua sama, yang B sama. Caranya sama, nggak bakal bahas. Silakan buat latihan. Tapi nanti kalian bakal nemu 4. 4 buah matriks. Silakan kayak tadi, analisisnya. Perlu kuat analisis di sini. Gimana caranya bisa nemuin A, B, C. Gitu. Ada 4 kemungkinan matriks. Gitu. Untuk ini ada yang tanyain? Pusing? Sudah mulai pusing? Ya, panas ya. Kemebul. Ini belum pembuktian. Ini belum pembuktian. Ini baru menghitung. Baru menghitung ya. Ada yang tanyain ya? Sambil cari contekan dulu. Boleh. Gimana Gu? Satu. Si, suaramu putus-putus juga di aku. Yang lain gimana? Putus-putus enggak? Iya, sempat putus. Ya, gimana Gu? Yang ini CD. Off cam aja dulu. Gitu. Tes. Ya. Hasil. Ya. Yang AC sama dengan CD sama dengan 1. Yang tadi yang mana ya? Ini. Nah, ya itu. Diperoleh dari 2. Nah, 2 dari mana? Aku juga kok tiba-tiba lupa. Oh, gini. A-nya sama dengan D. Ya, A-nya sama dengan D. Berarti A di sini, nih, A di sini sama dengan D di sini, toh. Ya kan? Ditambah sama C. Yeah. C-nya sama. Ya, pasti A, AC sama CD pasti sama. Dapat nggak? Oh, iya. Yeah. Uh-huh. Ya kan? Di sini ada A. Di sini ada D. Padahal A sama D sama. Dikali sama C. Ya udah, pasti sama. Gitu. Dan mau nggak mau, karena ini hasilnya 2, ya ini 1 sama 1. Bisa sih, oh. Bisa. Ambil kasus saja, tag kasus saja. Oke. Eh, kok sama setengah? Nggak mungkin ya, setengah sama setengah. Nggak mungkin. Ya, yang mungkin 1 sama 1. Ada kemungkinan lain nggak? Kalau itu sama, sama ditambah sama, sama 1. Berarti kan 2 aja nggak mungkin. Ya, harus 1. Ya, harus 1. Pasti 1. Ya, gitu. Ada yang lain? Oke, berat ya. Berat. Kak, aku mau tanya, Kak. Boleh. Yang tadi yang apa? B sama dengan C sama dengan 1 per A, boleh dilihatin dulu. Tadi dapat B sama dengan C sama dengan 1 per A-nya dari mana, Pak? Pak yang di kuningin. Oh. Ini tahu dari mana? Itu dari yang atas, itu kan yang persamaan kedua. Ya, karena A sama dengan C sama dengan 1, pasti ini juga sama.
kita bagi kedua ke semua ruas dengan A. Nah, ini bagi A dengan B. Ini bagi A, jadinya ini bagi A jadinya 1 per A. Gitu. Dengan asumsi awal adalah ini. A-nya tidak sama dengan 0. Ini penting, ya. A-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Oh, kalau yang atas boleh dilihatin yang atas lagi, Kak? Boleh. Udah. Nah, di situ kan ada A plus D sama EC sama dengan A kali C sama dengan EC kali A plus D sama dengan B kali A plus D. A plus D-nya kan sama, berarti misalnya A plus D sama dengan X, berarti CX sama dengan BX sama dengan 2. Berarti kan C sama dengan B sama, Kak. Langsung gitu boleh. Boleh nggak? Tapi nggak bisa nemu A-nya nanti. Sama dengan B. Boleh, ya. Betul, boleh. Hah? Tapi kita nggak bisa nemu A-nya berapa. Ya, benar. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Lumayan berat ya soal ini ya. Ya, ini berat. Saya dapat soal ini dari buku referensinya Pak Dewa. Ya, jadi semoga kalau keluar ya puji Tuhan sudah dibahas. Kalau enggak ya sudah. Yang C. Apa soal yang C? Apakah semua matriks berukuran 2x2 paling tidak memiliki satu akar kuadrat? Jelaskan. Jawabannya sih tidak. Aku bisa nemuin, ya, kemarin aku coba-coba bisa nemuin, ada, jelas tidak. Tidak. Aku mana coba-coba nemuin, berapa tadi ya? C. Ya ini. Min 1, 0. 0,1. Ini nggak punya akar kuadrat. Kenapa? Kita cek ya. Kita cek. Dari ini aja lah. Kita nggak usah ini lagi ya. Dari ini aja. Kita copy paste saja. Pastikan sama toh. Misalkan A adalah itu sama. Bentar, ini mengganggu. Yuk. Loh, kok A-nya hilang? Apa tadi? Di sini apa? Ah, ini gara-gara Yori nih. A, C, C, D. Oh ya, ingat. Yori tanya soalnya tadi. Ya. Berarti ini adalah... Ini adalah min 1. Ini adalah 0. Ini adalah 0. Ini adalah 1. Oke. Ini plus. Apa min? Plus ya kan? Hampir aja. Sama ya. Pastikan sama biar enggak di kuadrat. Oke, itu. Dari 2 sama 3. 0. 0. Oke. Dari 2 sama 3 kita ubah kayak ini tadi. Mana tadi? Ini ya. Ini kan 2 sama 3. Sama 3. Ini tapi sama dengan 0. Dapat apa dari sini? Dapat apa dari sini? Dapat apa? Dapat apa? Ada yang tahu enggak? Sama juga enggak tahu. Ini bisa kanselasi ya. Ya kan? Sehingga C sama dengan D, B sama dengan 0. Gitu? Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena dia dikali, ya. Karena dia perkalian, kalau seandainya C-nya nggak 0, atau B-nya nggak 0, berarti A plus D itu sama dengan 0. A plus D ini pasti sama dengan 0. Akibatnya, A ini sama dengan min D. Kita punya dua kemungkinan. Kita akan cek satu-satu.
Kalau yang ini nol, ya, yang ini nol, mana ya? Yang ini nol. Kalau kita anggap ini benar, asumsikan ini benar, kita lihat di sini. B kali C pasti nol kan? Ini nol. A kuadrat sama dengan min 1. Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Ya, bilangan kuadrat selalu lebih besar daripada 0. Sehingga ini adalah kontradiksi. Nanti kalimatnya silakan dirangkum sendiri ya bagaimana ya. Nah, kita cek ini. A sama dengan min D. A sama dengan min D. Di mana kita bisa menunjukkan dia? A sama dengan min D. Bentar, A sama dengan min D. Aku buka contekan. Aku lupa. A sama dengan min D. Keempat. Katanya keempat. Disubstitusikan keempat. Berarti dapat apa? Oh ya. Oke. Disubstitusikan keempat. Substitusi keempat. Kita dapatkan bahwa apa? BC plus tadi kan D kuadrat. Di sini kita nemu ini. Berarti kalau D kuadrat kita substitusikan berarti min A kuadrat. Itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan BC plus A kuadrat sama dengan 1. Kita lihat di persamaan pertama. A kuadrat plus BC itu sama dengan min 1. Padahal di sini A kuadrat plus BC sama dengan 1. Kontradiksi lagi. Ya. Kontradiksi. Nah, sehingga matriks ini itu enggak mempunyai akar kuadrat. Gitu. Ya, ini agak perlu coba-coba sih. Kemana aku juga coba-coba. Ternyata kayak gini. Ini pun nanti bentuknya kayak manapun, ya sama kayak gini pasti. Ini min 3, pasti kayak gitu. Jadi besok kalau keluar ini jangan sama semua. Biar enggak itu kan. Biar enggak ketahuan. Oke, ada yang tanyain? Yang C? Agak lumayan berat ya. Oke. Oke. Ya. Baiklah. 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 Kalau enggak ada kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Nomor. Ya, ini pembuktian semua. Milih yang mana? 18 dulu apa 20 dulu? Ada yang mau coba? Ada yang coba. Ada yang request yang mana? Urut aja deh, 18. Ye, urut. Oke, siap, Bos. Urut 18. Buktikan, waduh. Biasanya nih mahasiswa kalau udah ada kata buktikan udah waduh panik mau kayak mana ini. Ya, oke, diketahui determinan itu dan semua entry pada matriks A adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Pada entry A inverse juga bilangan bulat. Maka oke. Di sini ada maka berarti yang akan dibuktikan ini ya. Semua entry pada nih ini bentuknya implikasi. Jika P, maka Q. Boleh pakai kontradiksi, boleh pakai yang lain. Tapi saya tidak terlalu suka dengan kontradiksi. Maka kita akan coba. Dari mana kita nyobanya? Oke, A inverse. Masih ingat nggak cara nyari A inverse? Gimana? Aku juga lupa. Di situ cuma clue-nya A inverse. Bentar ya, A inverse. Inverse suatu matriks. Sampai adjoin itu loh. Masih ingat enggak? Yang 1 per det A ya. Oh ya. 1 per det A.
Nah, ngajuinnya. Kali. Ngajuin dari matriks A. Oke. Kita analisis satu-satu. Diketahui determinannya adalah 1 ya, sehingga ini nanti tinggal 1 ya. Jadi tinggal adjoin A. Oke. Nah, kita akan menunjukkan bagaimana bahwa si adjoin A ini juga bilangan bulat. Gitu. Matriks adjoin A ini adalah bilangan bulat. Adjoin itu apa sih? Adjoin adalah matriks yang entry-entry-nya adalah apa? Kofaktornya ya. Ingat? Ya, kofaktornya adalah CIJ. Misalkan CIJ. Itu apa? Rumus kofaktor apa? Min 1 dipangkatkan I plus J ya. Dikali apa? Mirrornya M. M apa determinan ya? M sama determinan ini. MIJ. Gitu ya. Koreksi jika salah. Bentar, aku cari referensi dulu. Siapa tahu aku salah. Oke, betul. Ya. Saya kasihkan bukti dulu. Ya. Min 1 banget ini kali M. M-nya nanti adalah apa dia? Determinan ya. Nih, M-nya adalah determinan. Oke, berarti sama aja kita akan mencari determinan di situ. Ini baliknya gimana? Oke, agak panik. Ketemu mungkin agak panik. Oke, berarti ini sama dengan min 1, 1 plus J, determinan dari kita sebut AIJ ya. Nah, AIJ ini adalah matriks. AIJ adalah matriks yang ini itu kolom apa baris sih? I kolom apa baris? Baris. Yang baris ke I ini kayak 1 jadi ke I dan kolom ke J berarti ya, ke J itu dihapus ya kayak tadi mana lihat ini ya. Kalau kita cari M2 M1-1-nya kan berarti kan baris pertama dan kolom pertama itu dihapus. Jadi tinggal yang sisanya. Gitu. Sampai sini dapat? Sebelum jauh ini. Dapat? Dapat. Oke. Ya. Maka akibatnya ya, akibat dari ini adalah matriks AIJ juga entry-nya ya bilangan bulat. Dapat? Ya. Kita dapat matriks adalah matriks. Oh, ini belum ini. Enggak lengkap. AIJ adalah matriks yang kolom dari matriks A ya, dari matriks A. Ini dihapus. Gimana ya? Dari matriks A dihapus. Belum pindah slide ya, kayaknya. Astaga, kalian ngapa enggak bilang? Nah, ini bilang. Oke, okay, ya. Ulangin saja. Oke, okay, ulangi. Sampai mana tadi yang belum kalian itu? Tulisan ini udah ada belum? Dari maka ya, itu kan? Oh, dari maka. Ya, dari maka. Oke, ya. Oke, dari maka. Enggak apa-apa.
Berarti kan AIJ adalah matriks yang baris ke I dan kolom ke J dari matriks A itu dihapus ya kayak tadi ya. Akibatnya matriks ini ya, matriks AIJ juga entry-nya adalah bilangan bulat. Setuju enggak sampai situ? Dapat? Dapatnya enggak? Kalau enggak dapat tak ilustrasi ini. A, B, C, dan seterusnya. D, E, F, dan seterusnya. G, I. Anggap aja 3x3 dulu ya. Ini A, B, C, D, E, H, I. Ini adalah bilangan bulat. Nah, matriks AIJ adalah matriks yang kolom baris ke I dan kolom ke J-nya dihapus. Contoh kita akan menghapus yang ini. Nah, mendapatkan mas ini kan? Ini adalah bulat, Mas Ian. Begitu juga dengan yang lain. Ya, kalau kita misalkan kolom ke ini dan ini. Nah, yang lainnya juga masih bulat. Gitu. Sampai sini dapat? Atau enggak dong? Belum? Dapat. Dapat ya. Ini enggak usah dihapus. Biar kalian ya. Jadi, akibatnya matriks ini juga entry-entry-nya bilangan bulat. Kita lihat ini. Ya. Kita akan mencari determinan dari AIJ. Determinan AIJ. Kita memanfaatkan kofaktor lagi. Bisa kan? Determinan menggunakan kofaktor bisa kan? Ekspansi kofaktor dengan memanfaatkan kan ekspansi kofaktor apa ini berarti di dalam ini gitu ya, di dalam ini ada ini lagi, dapat ya idenya, di dalam determinan ini ada ini lagi. Nah, sedangkan ini kita sudah tahu bahwa nanti bakal menghasilkan bilangan bulat terus. Istilahnya nanti kita akan mereduksi si matriks itu menjadi sangat kecil. Gitu ya. Dapat kalau determinan, cat determinan menggunakan kofaktor, kita akan mereduksi matriks yang sangat besar itu menjadi matriks yang sangat kecil atau minimal 2x2 lah. Gitu. Dengan memanfaatkan ekspansi kofaktor, berarti nanti tak tunjukin aja lah biar kalian enggak bingung. Nah, ini ya, determinan. Kita ketemu kofaktor lagi. Ya. Kalau seandainya di sini masih besar, matriksnya masih besar, akan direduksi lagi menggunakan kofaktor lagi. Gitu. Itu makna dari dengan memanfaatkan kofaktor gitu ya, untuk mencari determinan. Ada contohnya enggak ya? Nah, ini bukan. Ini bukan ya? Ya, ini. Matriks 3, ini tahu bisa 3. Dari mana? Nah. Ya, ini Latin. C1 3, C1 baris ke 1 ke 3. Nah, ini. 3. Hapusnya ini didapatkan ini matriks-matriksnya. Nah, dari sini lagi ada kofaktor lagi di sini. Nah, tuh. Terus bakal ada cuman kofaktor. Isinya kofaktor, ya. Berarti nanti cuman ada perkalian. Nah, gimana ya bahasanya yang enak ya. Dengan memanfaatkan ekspansi kofaktor maka kita hanya melibatkan yang judul bahasanya belum ganti. Astaga, ya lupa. Oke. Ya. Nah, dengan memanfaatkan ekspansi kofaktor maka ini kurang. Untuk mencari determinan AIJ, nah, maka nanti bakal tak kasih ininya kok yang rapi dikit. Maka kita hanya melibatkan perkalian dan penjumlahan. Pada bilangan bulat.
gitu. Ya. Tadi kan rumus kofaktor determinan menggunakan kofaktor adalah ditulis saja ya. Biar kalian jangan lupa. Det. Misalkan det A ini adalah kofaktor menggunakan kofaktor apa lupa aku tadi. Ya, jumlahan dari AIJ kali kofaktor IJ dengan I-nya berjalan dari saat J-nya ya Pak, I-nya. J-nya berjalan 1 sampai 1. Itu juga dengan I-nya. Ya. Ini kan sigma kan penjumlahan. A ini adalah elemen pada matriks A. AIJ adalah elemen pada matriks A yang juga bilangan bulat. Kofaktor nanti hasilnya juga akan bilangan bulat. Nah, sehingga kita cuman menggunakan perkalian dan penjumlahan, enggak ada pembagian di sana. Ya. Enggak ada pembagian. Sehingga akibatnya kok warnanya merah. Akibatnya determinannya di sini akan positif. Ya, positif akan bilangan bulat. Determinan dari AIJ adalah bilangan bulat. Ya. Dapat? Ya. Ya udah, kita masuk ke kofaktor. Berarti sehingga CIJ juga bilangan bulat. Dapat nggak? Kenapa kok bisa bilangan bulat? Ya. Ini cuma min 1, ini pasti hasilnya adalah min 1 kalau nggak 1. Gitu. Sehingga CIJ-nya juga bulat. Ya. Padahal CIJ adalah elemen dari adjoin A. Ya. Padahal CIJ adalah elemen dari adjoin A yang merupakan kan A inverse. Jadi terbukti saya begitu. Agak ribet ya? Iya. Ribet. Gimana? Sampai sini? Ada yang tanyakan? Jadi kita memanfaatkan kofaktor tadi. Kofaktor kan ya, kalau aku membayangin itu punya matriks yang besar, sangat besar. Nanti kita cari determinannya itu dengan memangkas, ya, mereduksi si barisan kolomnya. Pasti reduksi, dan hasilnya akan menjadi matriks yang lebih kecil. Ya, habis itu kita manfaatkan determinan biasa. Ya, cuman melibatkan perkalian dan penjumlahan doang. Pada bilangan bulat yang akibatnya juga adalah bilangan bulat hasilnya. Itu. Sehingga ini. Gitu? Sudah pusing? Ya, sudah pusing ya rupanya. Oke. Okay. Ya, enggak problem lah. Berarti kalian mikir kalau pusing ya. Oke, okay. Masih ada banyak sih, gitu. Tapi mengingat waktu sudah jam 9, ya kembali saya tawarkan lagi kalian, ya. Oke, okay. Yang habis ini silakan yang mau apa, yang mau keluar ya boleh keluar, ya gitu. Yang udah mau istirahat udah lelah boleh. Nanti besok pagi bisa lihat rekaman YouTube-nya. Tapi kalau masih yang ingin berdiskusi bersama saya, ayo akan tak selesaiin, gitu ya. Oke. Okay. Sebelumnya kita on cam dulu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Okay, on cam. Muka-muka pusing ditunjukkan ya. Okay, yang on cam cuma berempat. Yang on cam lagi. Tunggu, aku mau.
Wah, si Nuris sudah di luar tuh ya, udah mau hidupin mercon dia. Ada lagi? Hal itu mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, okay, ya siapa yang mau screenshot? Deal, screenshot deal. Siapa? Aku. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ada yang mau on cam lagi? Kalau nggak ada, aku take. Oke, okay. 1, 2, 3. Oke, okay, sekali lagi, Yori tadi belum siap nih. Yuk, 1, 2, 3. Dah, mau lagi enggak? Promosi buku nih ceritanya. kamu tuh masih mute loh. Oke. Yang punya buku ini boleh ditunjukin. Siapa tahu besok. Itu besok Pak Dewa kan, wah, ada tuh buku saya dipakai, berarti aman lah, dibuat mudah. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih yang sudah mau join. Oke, okay, yang mau join, yang mau out boleh out. Itu yang mau stay bersama saya di sini boleh. Oh, sepertinya kalian betah banget ya. Ini yakin kalian nggak ada yang mau keluar? Aku tim menengah. Tunggu-tungguan dulu biasanya, Kak. Apa yang keluar ini? Oke, dah. Oke, ya. Mari kita lanjutkan. Karena kalian tidak mau keluar, ya sudah. Kita lanjutkan. Kok sukanya bikin pusing kalian ini, ya? Soalnya kalau besok pagi, saya sudah ke sekolah. Jadi tidak bisa membuatkan lagi, ya. Karena saya janjinya sama Aira membahas 10 soal, maka saya akan merampungkan. Oke, kita ke 20. Nanti bakal tak kasih filenya kok. Kalian besok masih jam berapa kalian? Jam 10 kan? Kalau nggak salah. Apa jam 1 malah? Jam 1 kan? Aman. Jam 1. Masih aman. Masih bisa mendengarkan YouTube lagi. Mendengarkan podcast. Podcast Ali. podcast Ali. Oke, kita ke 20. Diketahui A, B, C, dan A plus B adalah matriks tak singular. Matriks tak singular itu adalah matriks yang apa? Yang invertible ya. Buktikan bahwa A inverse plus B inverse juga adalah matriks tak singular atau invertible juga. Nah, ada petunjuknya terlebih dulu. Bahwa tunjukkan terlebih dulu bahwa ini. Oke. Okay. Ini saya mengerjakannya satu hari full. Ngerjain ini. Mendapatkan idenya satu hari full ya. Kalau ini dikeluarkan kebangetan ya. Tapi enggak apa-apa, kita akan coba bahas. Kita akan nunjukin ini dulu. Bagaimana caranya? Ya, kita bergerak dari ruas yang sebelah kiri. Ya, ruas yang sebelah kiri, namun jangan diinverskan dulu. Kita punya ini. Gitu. Ya, kita akan punya itu. Kita akan menunjukkan bahwa nanti kalau jika diinverskan, itu akan hasilnya seperti itu. Agak berat. Ya, agak berat. Di sebelah kanan, oh ya, ini A plus B-nya udah sama ya. A plus B-nya udah sama, tapi nanti ada. Cuman ada inverse-nya. Kita akan munculkan ini nanti. Oke, berarti ini aja deh, biar enggak langsung jebret ya, dikalikan identitas. Sama ya hasilnya ya. Yang kiri juga, yang kanan juga dikalikan identitas. Terus kalikan identitas. Kenapa saya mengalikan seperti itu? Nah, nanti kalau perkalian di sini, tuh, nanti aku akan memunculkan sesuatu, tapi enggak bisa dikeluarin. Gitu. Aku mau ngeluarin sesuatu di sana. Tuh, ya, kedua ruas kita kalikan, bukan kedua ruas, kita kalikan dengan identitas saja. Gitu. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini tidak akan mengubah si
Nih ya. Nah, kita tahu bahwa matriks A dan B itu adalah invertible. Berarti kalau invertible, A inverse dikali A itu adalah hasilnya identitas. Nah, sehingga akan aku memunculkan di sana. Karena aku munculkan, gimana cara munculkannya? Ini kali B inverse, kali B, kali A inverse, plus B plus, semoga nggak kebalik, kali A inverse, semoga nggak kebalik. Ya, semoga nggak kebalik. Karena saya akan mengeluarkan si A di sini dan si B yang ada di sini. Dan mengeluarkannya itu nggak sembarangan ya. Kalau dia ada di kiri, ya keluarnya ke kiri. Kalau ada di kanan, keluarnya dia ke kanan. Gitu. Jadi yang pertama-tama akan saya keluarkan adalah si B-nya dulu. B inverse-nya maksudnya. B inverse-nya saya keluarkan sehingga dapat B, A inverse, plus A kali A inverse. Gitu. Gitu dulu aja. Kalau dikeluarin nanti bakal ribet, ya biar nggak ribet. A sebenarnya bisa dikeluarin ke kanan, gitu ya. A inverse-nya bisa dikeluarin ke kanan, tapi nanti bakal ribet, gitu, bakal ribet. Ribetnya kenapa ya? Di sini belum kita inverse kan yang sebelah kiri, gitu ya. Kalau kita keluarkan hasilnya akan seperti itu, beda ya. Jadi kita inverse kan dulu, biar enak. Nah kemarin aku di sini tak keluarkan dulu salahnya, itu kemarin salahku. Kok nggak ketemu-temu aku katanya. Ternyata di sini ada trik, sedikit trik. Kita inverse-kan ke ruas. Oke, diterus dulu lah biar nggak bingung kenapa bisa tiba-tiba seperti itu. Di-inverse-kan. Masih ingat sifat inverse? Kok perkalian? Ya. Kalau saya punya A kali B inverse, ini hasilnya adalah dibalik terus diinversin. Tuh. Di buku Pak Dewa ada. Jadi akan kita manfaatkan itu. Si B berarti nanti B-nya di akhir. Ya. Sehingga kita dapatkan. Nah ini, yang ini kita pandang sebagai satu matriks, yang ini kita pandang sebagai satu matriks, sehingga didapatkan B kali A inverse, A kenapa tutup dulu, ditambah A kali A inverse, di-inverse-kan, karena dia nggak punya inverse, dikali dengan B inverse yang di-inverse-kan. B inverse yang di-inverse-kan hasilnya adalah B, ya, tanpa inverse. Kita punya B yang inverse, jika diinverse-kan itu hasilnya adalah matriks B. Gitu. Nah, sampai sini nih. Sampai sini. Oke, sampai sini kita keluarin A-nya. Mana ini penaku? Kita keluarin A-nya. Tapi masih di dalam kurung. Ya, keluarin A inverse-nya maksudnya. A inverse-nya distributif. Oh, salah. Ke sana ya harusnya ya. B ada dua berarti. Ya nggak sih? Ya. B plus A. Kali dengan A inverse. Di-inverse-kan. Kali B. Ya, kita kembali menggunakan sifat yang ini. Ini dipandang sebagai satu matriks. Ini dipandang sebagai satu matriks. Sehingga kita dapatkan bahwa A inverse di-inverse-kan. Ya, berarti hasilnya A. Kali dengan B plus A inverse dikali B. Ya, ternyata kita sudah menunjukkan. Kok belum? Di sini ada A plus B. Ya, kita bisa menukarnya saja ya. Karena penjumlahan pada matriks bersifat komutatif ya. Jadi kita bisa menukar. A plus A plus B inverse kali B. Ya, kita sudah berhasil menunjukkan. Nah, tapi ya, tapi ini belum menunjukkan bahwa si A inverse B plus B inverse ini adalah matriks yang
tak singular. Kenapa? Ya, dia dikatakan tak singular itu jika apa ya? Aku lupa. A dikali A inverse ini sama dengan identitas. Tapi juga dengan sebaliknya. A dikali A inverse kali A hasilnya adalah identitas. Kita akan menunjukkan ini. Gitu. Berarti kita akan menunjukkan bahwa di mana? Di sini aja. A inverse ditambah B inverse yang diinverskan dikali dengan A, A-nya adalah ini ya. A plus A inverse plus B inverse. Itu sama dengan matriks identitas. Nah, oke, belum lengkap. Sama dengan A inverse ditambah B inverse dikali dengan A inverse plus B inverse. Diinverskan itu sama dengan identitas. Nah, kita harus menunjukkan ini. Semuanya harus kita tunjukkan ya. Harus menunjukkan. Nah, saya di sini akan menunjukkan yang ini saja. Nanti yang ini silakan buat ini, buat latihan. A inverse dikali ini aja dah. Biar enggak bingung nanti. Inverse diinverskan dikali dengan A inverse plus B inverse sama dengan ya. Kita dapat ini adalah tadi ini. Ya, ini. Oke. A dikali A plus. Kalau pakai ini bakal susah. Aku kemarin juga nemu ini itu bakal kesusahan. Kita pakai yang ini aja. Yang sudah dibalik. Sama aja kan? B plus A dikali dengan inverse kali dengan B. Dikali dengan A inverse plus B inverse. Oke. Kita akan menunjukkan bahwa perkalian ini adalah identitas nantinya. Gimana caranya? Ya, sangat mudah. Sangat mudah. Gimana caranya? Sangat mudah. Oke, distribusi B-nya. Kalau A distribusi nggak bisa ya, ada inverse-nya di sana. Awas, hati-hati. Di sini ada inverse-nya, jadi A-nya nggak bisa didistribusikan terlebih dahulu. Jadi ini bisa didistribusikan terlebih dahulu. Ya, sifat asosiatif, ya. Kalau kalian lupa. Nah, ini bisa didahulukan. Sehingga ini adalah B dikali A inverse plus identitas. Gitu. Terus gimana caranya kita mendapatkan inverse? Boleh. Boleh, Yor. Gimana caranya kita bisa mendapatkan ini, ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Bentuk kayak gini, tapi nggak ada inverse-nya. Biar apa? Biar nanti ketemu identitas di tengah-tengah. Gitu. Ya, tentunya kita akan memanipulasi ini, si I-nya ini. Sehingga kita dapatkan A, B plus A inverse kali dengan B dikali A inverse plus I. I-nya kita akan ubah nih ya. I-nya akan kita ubah menjadi, ya di sini ada A. Ya, ID-nya adalah nanti akan kita keluarkan si A inverse-nya. Iya, A, A inverse. Gitu. Ya, ini akan jadi A kali B plus A inverse. Kali kita keluarkan si A inverse-nya jadi B plus A kali A inverse. Nah, yang tengah jadi identitas. Ini tetap A inverse. Kemudian, ya,
A dikali I, ya jadi A. Ya. Kali A inverse. Hasilnya adalah identitas. Ya, kita sudah menunjukkan itu. Ya, silakan yang satunya tinggal tunjukkan lagi. Idenya sama persis. Gitu. Silakan yang ini ditunjukkan. Hasilnya adalah I. Gitu. Oke, yang masih bertahan, apakah kalian sudah tertidur atau belum? Kalau ingin tanyain, langsung tanya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sepertinya yang ada di kuisis tadi. Oke, gak apa. Ada 4 lagi. Oke, semangat yuk. Semangat. 4 lagi yuk. Semangat yuk. 4 lagi yuk. Oke, semangat. 4 lagi yuk. Buktikan bahwa jika A, B, C merupakan matriks persegi dan A, B, C sama dengan I, maka B memiliki inverse. Oke. Kita baik step by step saja ya. Buktikan. Buktikan lagi. Oke, kita analisis satu-satu aja ya. A, B, C sama dengan I, ya. Kita akan diketahui ini, ya. Jadi kita boleh bergerak dari sini. Kalau kalian mau pakai apa kontradiksi juga boleh, silahkan. Tapi aku nggak suka itu. Saya nggak suka itu. Karena pasti pemikiran saya, ayo di mana kontradiksinya, ayo di mana kontradiksinya gitu pasti. Nah, itu akan membuat lebih cepat untuk kontradiksi. Ternyata itu belum kontradiksi. Itu yang di pikiran saya. Jadi yang nggak suka. Ini ada. Bentar, ada telepon. Matiin aja. Oke. Lanjut. Nah, ini kan berdasarkan sifat asosiatif, ya. Asosiatif kita bisa kurung-kurungin gitu. Bisa kita kurung-kurungin menjadi misalkan si A B menjadi I. E to I sih. C sama dengan I. Atau ini gini ya, tandanya. Yang ini kita kurung juga bisa si A B C ini sama dengan I gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita lakukan yang sama tapi kita nggak akan melakukan yang sama. Ini bisa ini ya, bisa aku jadi gini ya, komutatif ya kan. Kalau dia inverse harusnya si AB kali C itu akan sama dengan C kali AB ya. Ini anggap satu matriks, ini anggap satu matriks ya, ini jadi identitas ini juga, berarti BC kali A, ini haruslah identitas. Oke, kita akan menunjukkan bahwa B memiliki inverse. B memiliki inverse. Nah, gimana cara menunjukinya? Berarti kan C punya inverse, inverse-nya C A B. Ya. Kita menunjukin bahwa B itu punya inverse. Gimana caranya? Oh, ini. Ketemu ya. Ini juga akan bersifat asosiatif juga kan? Berarti CA itu kali B. Ini hasilnya adalah identitas. Ini juga si B CA lah. Ya, sudah selesai terbukti. Karena B dikali CA itu sama dengan identitas dan
Oke, okay, salah. Tulis salah. Ini aja. Karena B sama dengan CA dikali B itu sama dengan identitas. Artinya inverse dari B adalah CA. Oke, okay, sudah. Sehingga B memiliki inverse. Selesai. Begitu pun juga nanti kalau seandainya disuruh tunjukin bahwa A memiliki inverse, caranya sama, tinggal cek aja gimana caranya bisa. Jadi tinggal balik ya, enak. Tinggal dibalik, selesai. Yang C punya inverse ya, tinggal dibalik, selesai. Dari ini udah selesai, kita ketemu. Yang A ini udah ketemu. Nah kalau yang B perlu ada ini. Jadi kita ketemu. Kalau B punya inverse. Gitu. Enak kan? Ya. Ya, enak. Kalau dikerjain bareng-bareng enak. Kalau enggak ya satu harian. Dua, yuk, tiga lagi, semangat yuk. Semangat tiga lagi. Semangat tiga lagi. Wah, hebat ya, masih ada 13. Kalian luar biasa. Semoga kalian nilainya bagus. Jika A dan B adalah matriks berukuran N kali N dan yang invertible, apakah A plus B juga invertible? Nah, tadi jawab apa kalian? Kayaknya ini banyak yang salah di situ deh. Wah, yang di YouTube ada 5. Si bertahan. Oke. Okay. Terima kasih ada di YouTube. Semangat kalian. Semoga kalian nilainya bagus juga. Oh ya, ada 7 benar dan 8 salah yang tadi soal itu. 7 benar dan 8 salah. Oke, okay, kita akan cek saja. Ya, tentunya jawabannya adalah tidak. Kita bisa menggunakan kontraposisi. Kontra example buat nunjukin bahwa si A plus B itu invertible. Ya. Idenya adalah kita mencari matriks A dan matriks B ya, yang nanti dijumlahin itu hasilnya A plus B ini adalah determinannya 0. Kalau determinannya 0, dia pasti tidak invertible. Gitu. Ya. Ya sudah, kita idenya adalah kita cari matriks ini dulu, dicocorkan ya. Ini dulu, cari ini dulu, habis itu dipecah menjadi A sama B. Mudah kan? Sangat mudah. Ya, kita misalkan saja. Mana udah nemu sih? Misal si A ini adalah 1001, si B ini adalah 100-1. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa BA dan B ini adalah ukuran N kali N ya. N kali N berarti kan semua. Nah, kalau kita menyangkal dengan satu saja. Nah, itu bakal bisa merubah bahwa ini menyangkal bahwa pernyataan ini adalah salah. Gitu. Kita tunjukin satu aja yang N kali N, ya kita ambil N-nya dua gitu ya. Biar mudah yang simple. Kalau itu terbukti salah, ya udah berarti ini juga salah. Gitu. Itu adalah konsep kontra example-nya seperti itu. Tapi kalau terbukti benar itu enggak bisa pakai ini gitu ya. Terbukti benar enggak bisa pakai ini. Jadi kalian harus ya seperti yang di atasnya tadi dianalisis. Gitu. Oke, kita sudah menemuin bahwa A dan B juga matriks persegi dan invertible. Nah, invertible artinya memiliki determinan. Kita lihat determinannya ini sekitar berapa? Det-nya adalah 1. Det-nya adalah -1. Dan mudah kita dapatkan ya. Artinya kita sudah memenuhi bahwa kita memilih A dan B yang matriks persegi dan memiliki inverse. Kita sudah menunjukkan itu. Nah, kita tinggal menunjukkan A plus B. Sekarang, matriks A plus B. Sama dengan, ya ini 2, ini 0,
Ini nol, ini nol. Ya. Determinan ya. Det A plus det B. Det A plus B sama dengan nol. Tidak invertible. Selesai. Ya. Tidak. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan. Ya, kalau nanti kalian suruh membuktikan soal yang diubah gitu ya. Jika A dan B adalah urutan matriks invertible, maka A plus B tidak invertible. Nah, kalian harus buktikan nih yang diketahui dulu apa gitu. Atau kalian pakai apa? Kontraposisi. Pakai kontradiksi gitu. Yang ini diasumsikan tidak invertible. Diasumsikan invertible. Nah, habis itu kontradiksi selesai. Kalau ini enaknya pakai kontradiksi. Gitu. Itu untuk nomor 2. Lumayan mudah. Yuk, 2 lagi yuk. 2 lagi. Yuk, semangat yuk. Cek dulu yang di YouTube. Oh, masih ada. Halo yang di YouTube. Semangat ya kalian. Oke. Lah, kok jadi ke atas lagi. Ini share screen-ku masih di OneNote kan? Masih aman. Ya, diketahui A adalah matriks berukuran 3x3 yang entry-entrynya pada setiap kolom dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Tentukan determinan dari matriks A. Oke, ini sangat mudah. Tadi ada yang salah berapa ya? Cek dulu. Yang salah berapa tadi? Apa itu? Wah, lagi-lagi 7 benar dan 8 salah. Wah. Kalian janjian ini kayaknya. Oke, kita akan tunjukkan. Misalkan A ini adalah matriks 3x3 kurang besar. Besar itu gede. A, B, C, D, E, F, G, A, I. Yang mana entry pada setiap kolom jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Artinya, A plus D plus G sama dengan 0, B plus E plus F sama dengan 0, atau F, H, yang mulai malam, C plus F plus I juga sama dengan 0. Kita akan menentukan determinan dari matriks A. Nah, kita menggunakan, apa ini? Ya, bisa pakai SANUS, bisa juga pakai yang lain. Biar mudah, biar sekali langkah ketemu. Itu kita menggunakan operasi baris elementer. Ya, dari matriks ini kita ubah. Saya akan menjumlahkan baris pertama ditambah baris kedua ditambah baris ketiga. Dan saya akan letakkan di kolom yang pertama. Ini mendapatkan A plus B plus top B sih. D plus G. Yang di sini adalah B plus E plus H. Di sini adalah C plus F plus I. Ya, terus di sini adalah sama-sama D, E, F, G, H, I. Nah, kita tahu bahwa ADG A plus D plus G maksudnya itu sama dengan 0. Sehingga ini 0, nah ini juga 0. 0 ini juga 0. Yang lainnya sama D E F G H I. Nah, kita menemukan satu baris yang elemennya 0. Ya, nanti mau bagaimanapun ininya direduksi seperti apapun, bakalan dapat determinannya sama dengan 0. Ya, sehingga determinan dari matriks A adalah 0. Jadi, determinan dari matriks A sama dengan 0. Gitu. Idenya seperti itu. Ya. Disclaimer, ini adalah soal aku nyomot di buku. Ya, lagi-lagi bukunya Pak Dewa. Ya, tapi
ini nanti adalah n, aduh, ini nanti n dikali n, bukan lagi 3 kali 3. Nah, gimana caranya sama? Gitu ya. Nanti tinggal kalian pakai A11, A12, dan seterusnya sampai N, yang bawah juga sama. Nah, langkahnya cuma satu langkah menggunakan operasi OBE, ya, dijumlahkan. Nanti ketemu ini. Satu baris isinya nol semua. Jadi determinannya pasti nol. Oke, satu lagi. Semangat. Yo, satu lagi semangat. Dah, ini mudah sambil merem. Tadi ini yang salah berapa? Wah, 3 benar, 12 salah. 3 benar, 12 salah. Oke, dah. Oke, loh. Ya? Mau tanya bentar. Nah, yang ini. Yang tadi. Yang ini dari... Dari ABCD terus ABC DF GHI itu terus jadi A plus D plus G. Nah itu gimana? Ini pakai OBE, baris pertama ditambah baris kedua tambah baris ketiga. Diletakkan di baris pertama. Gitu kok. Oh, jadi benar-benar cuma nambah itu terus? Ya, cuma nambah itu. Ke persamaan ini, oke. Oke, makasih kak. Sama-sama. Ya, cuma satu langkah selesai, satu langkah OBE. Kita temu satu baris nol, nah pasti determinannya nol. Oke, ada lagi nggak? Oke, sepertinya aman. Kurang lebih aman. Oke, terakhir. Ini sangat mudah, teman-teman. Kenapa kalian banyak yang salah? Ya. Dibuktikan bahwa jika A adalah matrik persegi dan A kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan A, maka determinan A sama dengan 0 atau 1. Ya, tadi di kuisisnya tak kecoh sih determinannya. Determinan A itu adalah plus minus 1. Itu jawabannya salah. Yang benar ini. Nah, gimana kita menunjukkannya? Mudah saja. Nah, pokoknya kurang sok itunya. Buktikan bahwa jika A adalah matriks persegi. Oke. Okay. Ya, bisa. Dia matriks persegi. Si A ini matriks persegi. Artinya si A ini pasti punya determinan. Ya, pasti dong. Yang akan ditunjukin kok. Astaga. Tuh ya, jadi A kuadrat, kita berjalan di sana. A kuadrat sama dengan A. Nah, berarti kan artinya A dikali A itu sama dengan A. Ya, kita ingat lagi bahwa sifat determinan dari A kali B ini adalah det A dikali det B. Ya, dengan A dan B-nya adalah matrik persegi yang ukurannya sama. Itu syaratnya. Nah, sedangkan di sini ya pasti sama dong. Ya, pasti kita bisa memanfaatkan ini, gitu. Sehingga determinan dari AA ini pasti akan sama dengan determinan dari A, ya. Pasti sama. Pasti sama. Karena kedua matriks dikatakan sama, kecuali entitinya sama, dia juga memiliki determinan yang sama. Itu pasti. Di ruas kiri kita dapatkan det A kali det A. Nah, di sini awas hati-hati, ini nggak bisa langsung kuadrat ya. Kita harus dipecah dulu. Gitu. Hati-hati di situ. Karena aku kemarin nemuin ada yang bisa nyangkal ini. Ini sih tepatnya. Ini tepatnya. Tapi harusnya bisa sih ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai ini aja. Ya, ini sama aja. Determinan A dikuadratkan, gitu kan ya. Sama dengan determinan dari A. Ya udah, selesai. Ya, determinan kan bentuknya adalah suatu skalar, gitu ya. Kita misalkan si X
Berarti x kuadrat ini akan sama dengan x. Tuh, misal, jangan lupa tulis ini. Misal, determinan dari A ini adalah x. Maka itu. Kemudian kita kedua ruas kita kurangkan dengan x, dapatkan x sama dengan 0. Nah, faktorkan x-nya, x minus 1 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 1 atau x sama dengan 0. Sudah, x tadi ada determinan, jadi determinan dari A sama dengan 1 atau determinan dari A itu sama dengan 0. Terbukti. Akhirnya selesai juga ya. Berapa jam? 2,5 jam. Mantap. Kalian masih bertahan. Oke. Kalian luar biasa ya. Semoga kalian nanti nilainya bagus. Keren, luar biasa. Ada yang tanya nggak? Atau dari soalnya Mbak Aira deh? Boleh. Yang nggak tak bahas. Boleh kalian tanyain. Tapi jangan semua. Mana ya? Oh, ini. Nomor satu nggak dibahas karena sudah dibahas gitu. Idenya tak sampai idenya aja ya. Idenya adalah ya ini. Kita transpuskan dulu si A-nya. Enakan cuma transpuskan. Nah nanti si apa? Kita cari ini dulu. A dikali A transpose. A transpose, bukan A ini, pas kembang. A transpose. Ya. Nah, tapi kalian jangan, untuk mempercepat pekerjaan, kalian jangan mencari semuanya. Cari aja ya elemen yang di sini, dan di sini. Gitu. Kan kita akan mencari trace-nya. Ya. Nah, nanti ini dijumlahkan sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, nanti mana yang memenuhi? Ya. Gitu. Itu ide yang pertama. Ini yang dua udah. Yang ketiga, ya, ini mudah sekali. Kalau kalian bisa membuktiin yang tadi, pasti bisa membuktiin yang ini juga. Ya, idenya ya tinggal ini di kita akan cari x. Ya, kita akan mengeluarkan yang sebelah sisi kiri, ya. Yang ruas kiri kita akan jadikan x saja. Itu yang ruas kanan baru kita itu otak-atik kalikan c dari kiri ini identitas kalikan b dari kanan jadi identitas tinggal a plus x sama dengan apa ini c plus b x sama dengan cb min a atau aku kerjain sorry ya ini sangat mudah. Ini udah kita kerjain. Ini udah ya. Kita tadi. Apa belum? Belum. Ya, mudah saja sih. Kita transpuskan si A sama dengan kan si B. Nanti ketemu ini. Selesai. Gitu. Kita transpuskan si A, transpuskan si B dengan kesamaan dua matriks, selesai. Transpuskan dulu A, si B kan transpus dari matriks A. Berarti si A ini ditransfuskan dulu, berarti A plus B sama dengan A, ini min 1, A min B. Ini sama dengan matriks B, 1 min A per 2, min 2B, 3. Nah, A udah ketemu. A plus B sama dengan 2, ya sama dengan 1. Atau dari sini, ya. Bergeraknya dari situ. Udah. Tuh, selesai. Terus ini ya. Ini pakai kalkulator bisa. Ya, pakai kalkulator bisa. Tinggal masukin aja kan ke sana. Sama enggak dah gitu. Tinggal masukin kata ke sana udah sama. Excel bisa cepat. Ini nah, ini sambil merem bisa ini. Solusi non trivial ciri-cirinya apa? Masih ingat enggak? SPLH yang non trivial. Ya, salah satunya adalah determinannya adalah 0. Ya udah, kita cari yang determinan 0. Gimana caranya? Ya udah.
biar determinannya 0, berarti si baris pertama dan baris kedua ini harus kelipatannya. Nah, kita lihat si x-nya udah sama, c-nya udah sama, ya tinggal artinya si a sama si b-nya sama. Selesai. Itu sambil merem ini bisa. Ini udah. Ini udah. Nah, ini. Ini juga tadi tak keluarin di apa? Di kuisis ya. Nah, ini sebenarnya kan ya nanti kalau suruh buktiin ya buktiin sendiri ya. Itu udah textbook banget kalau buktiin trace dari AB ini sama dengan trace dari BC. Ini udah textbook banget di internet banyak, tinggal searching. Gitu. Nah, ini kan berarti dari kayak gini bagaimanapun bentuk matriksnya ya ini semua benar. Gitu. Selain itu ada juga sifat-sifat trace, mana ya tadi? Kuisisnya. Ah. Oke. Mana kuisisnya? Nah, ini. Ini juga benar, yang A benar, yang aduh, kenapa nih? Ya, udah. Ya udah ini. Yang ini benar, oh, enggak kelihatan jadinya. Ini gimana cara membalikinya? Oh, ini ada silang. Nah, yang A itu benar, yang B juga benar. Ini juga ada pembuktian di internet banyak sekali. Silakan kalau nanti keluarin pembuktian, searching aja. Ini juga benar. Jadi semua benar, kecuali yang nggak ada, ya udah semua benar. Itu jawabannya. Gitu. Terus lanjut dikit lagi, kita bahas sedikit-sedikit. Ya, ini pakai manipulasi aljabar di sini. Biar enak. Nanti hasilnya lupa aku. Pokoknya ini dimanipulasi dulu aja. Tuh. Karena kan tak simular. Berarti kalau dikali B, berarti dia identitas. Gitu. Terus, ini udah juga ya tadi ya. Nah, ini determinan menggunakan ini aja, aku saranin. Apa, menggunakan OBE ya. Pakai Sarnus juga bisa. Pakai Sarnus juga bisa. Aku tadi udah nyoba pakai Sarnus bisa. Tapi lebih enak pakai OBE. Dua langkah apa satu langkah ya? Satu langkah juga nemu nanti. Nah, kalian perlu lihat gimana sih yang menghasilkan 0 gitu. Mana aja yang dijumlahkan nanti hasilnya 0. Gitu. Ini udah. Ya, ini udah. Ini juga yang 16 udah. Ini pakai sifat determinan. Determinan dari P inverse itu kan adalah apa? Determinan. Oh, salah. 1 per det P ya. Nah, nanti bisa P-nya coret jadi A. Selesai. Ini udah. Ini substitusi aja. X-nya substitusi ke X, Y-nya substitusi ke Y, Z-nya substitusi ke Z. Nanti kalian akan mendapatkan SPL dalam A, B, dan C. Nah, itu tinggal selesaiin. Bisa. Oke. Oke, gitu. Akhirnya selesai juga. Ya, wah, masih banyak bertahan nih. Luar biasa kalian ya. Mulai gak paham. Gak apa-apa, kalian masih jam 1 ya, masih jam 1, masih ada kesempatan buat memahami lagi. Oke. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Semangat besok UAS terakhir ya. Semoga nilai kalian maksimal. Amin. Oke, terima kasih sudah menemani. Bye-bye. Sampai jumpa.